Alhamdulillah, dua hari telah saya dapat lawat dua buah institusi, iaitu Rumah Seri Kenangan Cheng dan juga Rumah Seri Kenangan Johor Bahru. Jadi tujuan kita membuat lawatan ini sebenarnya ialah untuk melihat sendiri keupayaan, kesediaan institusi ini dalam menguruskan penghuni-penghuni yang pada masa ini ada bilangannya itu didapati positif COVID-19 lah. Jadi alhamdulillah dalam lawatan saya ini saya dapati institusi telah menjalankan tugas dengan baik dan sangat cemerlang, dan kita berjaya mengekang penularan wabak COVID-19 ni untuk berlaku dengan merebak di dalam institusi kita. Sekarang di RSK kami ada dua orang lagi penghuni yang kami letakkan di wad asingan sementara lah, sebab dua penghuni ini baru tiba daripada Rumah Seri Kenangan Didong, iaitu seorang lelaki dan juga dan seorang perempuan. Dan di sini ada seorang lah, iaitu Puan Catherine. Okay, Puan Catherine. So macam mana duduk sini? Makan okey? Okey. So tadi makan apa? Dari segi kebajikan memang kami jagalah, sebab penghuni semuanya akan mendapat apa tadi, perkhidmatan, jagaan dan perlindungan daripada pihak RSK. Segala makan minum dia dan segala juga keperluan dari segi aspek perawatan dia kami uruskan dengan pihak apalah, unit klinik. Alhamdulillah, dengan gerak kerja yang baik dari seluruh tim Rumah Seri Kenangan, masing-masing ketangan memberi kerjasama yang baik, dan juga ada juga bantuan daripada pihak psikologi, ibu pejabat, pihak kaunseling, ibu pejabat bagi sokongan moral kepada kaki-kaki ketangan, sebab kita tahu benda ini masing-masing akan memberi impak yang besar kepada mental dan emosi dan juga fizikal lah. Salah satu tujuan untuk kita turunkan SKGB ini sebabnya kita juga nak melihat kepada projek pembinaan semula Rumah Seri Kenangan JB ini, yang mana SKGB ini kita akan bina baru. Kita mengharapkan melalui projek pembangunan ini kita dapat menyediakan kemudahan yang lebih berkualiti, fasiliti yang lebih baik, infrastruktur yang lebih teratur, dan dalam waktu sama kita dapat memberikan perkhidmatan yang lebih berkualiti dan cemerlang kepada warga-warga gemas yang ditempatkan di Rumah Seri Kenangan.